200 ekor kucing pelbagai bahasa seperti Parsi, Norwegian Forest, Devon Rex, Bengal, Siam, Siberian dan Angora dipamerkan sempena pameran kucing antarabangsa yang berlangsung di Seremban. Program anjuran Lembaga Pelancongan Negeri Sembilan dan Kelab Kucing Malaysia itu berjaya mengumpulkan lebih 10,000 peminat kucing untuk menyaksikan pameran tersebut. Menurut Presiden Kelab Kucing Malaysia, program yang dijalankan bertujuan memberi peluang kepada masyarakat mendapatkan pendedahan dan tunjuk ajar berhubung kaedah penjagaan kucing. Pameran tersebut juga membuka peluang kepada orang ramai untuk menghulurkan sumbangan bagi penjagaan kucing terbiar. Ia lebih menggalakkan lagi orang pada peminat-peminat dan pembiak kucing. Dekat sini kita juga mendapati ramai yang mengambil kesempatan membawa keluarga, anak untuk bersama-sama melihat kucing yang dipamerkan. Kerana ada juga kucing yang dipamerkan yang pelik juga kan, ada yang tak ada bulu, ada yang berbulu dan berbagai-bagai jenis spesies kucing. Di samping itu, ia juga memberi peluang kepada orang ramai mengajar bagaimana cara penjagaan kucing yang sebenarnya.